Hari ini berapa ini mas? Berapa nasi? Rencananya 100 nasi. 100 nasi? Iya. Kenapa memilih hari Sabtu? Biasanya orang hari Jumat. Karena hari Jumat itu terlalu banyak. Jadi kita mau beli yang orang tidak ada bagikan, kita bagikan hari ini. Tapi kalau mau hari Sabtu bisa juga hari Senin, hari Selasa gitu. Amin. Jadi sasaran hari ini mana kita? Pekerja. Pekerja.
Ini harus tepat sasaran pemberian apa namanya tuh, pemberian nasi kotak itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah Malang, Namosalam, Pusih. Lanjut, laju. Mama dia, ada lulusan mama dia. Tak mau dia nak sakit. Yeah.
Thank you.
Jambi hadir, ayo lokal Jambi. Lokal Jambi. Bagi kegiatan ini, program ini namanya Nyanyi Sebagi. Dulu tiap hari Jumat, tapi mungkin tidak efektif karena mungkin banyak bagi hari Jumat, meci kalau dari hari Jumat. Nah, mereka agak berbeda, meci apa melaksanakan program Nyanyi Sebaginya di hari Sabtu ataupun hari di luar hari Jumat. Nah, yang di sekarang ini di hari Sabtu. Jadi sasarannya ini daerah Pelaju dan daerah Kertapati seperti itu. Nah, mana tadi yang bawa nasi, nasi box berapa ratus, 100 dapat keterangan dari manajer marketingnya itu 100 kotak ya, 100 kotak nasi dibagikan. Nah, ini juga mungkin membantu saudara-saudara kita yang lagi kena imbas kehidupan ekonominya. Mudah-mudahan bisa bantu. Nah, mana nih mobil nyenyes tadi? Nah, cek, kita masuk nak daerah panca usaha nih, cek. Singapura hadir, mantap. Thank you.
15 dulu bang, 15 dulu ni ya. Ah ni Haji Usman, hati-hati. Ah inilah pusat kain tajuk. Ini ada pendapuran. Manado hadir. Nah, mamang ini nah. Adik mamang ini dek. Nah. Galak nyari mana mang? Oh, nyari apa? Buruk ada? Ya ya. Dengan mamang siapa ni mang? Yo yo, hati-hati mang. Yo. Wong kita keren, seri. Oh dek, mamang itu dek. Nah, dah. Oke, okay. Mana mang rasa emang? Mana mang? Iya mang. Rasa ya. Oh, nyanyi sebut pagi, oke? Nyanyi sebut pagi. Ya, ya, ya. Ini konten kreator yo, nyenyes. Oke, okay, apa? Yo. Oke. Okay. Okay, kita jalan lagi ke si Pang Sungki. Yo. Stasiun memang, benar. Stasiun cek, nah ini deh, Jembatan Ampera. Oke. Nah, ini kegiatan nyanyis berbagi dari kaos nyanyis Palembang, kaos Kito Galo, kaos oleh-oleh ke Palembang, kebanggaan Palembang. Nah sudah 12 tahun, dari tahun 2009 kalian ini ya? Iya. Dari tahun 2009. Kalau balik. Ini program, salah satu program kaosnya Yes. Kemarin ada perang 5 hari, perang 5 malam. Nah ini stasiun cek, kanan kita cek. Ini stasiun, nah ini stasiun. Oh stasiun. Ini stasiun Tapati. Tak banyak berubah kalau Tapati ini. Masih bangunan-bangunan kiri kanannya. Muhammad Irwandi, yo Tapati cek. Siapa budak IWKA? Ada budak IWKA ni dia. Mantap. Banyak ni. Lapangan tenis kiri. Simpang Sugi Sunan. Ingat lagi je. Joglo hadir, jalur. Oh, ya, wong jalur. Ya, wong jalur. Kita cek ya. Ini perhentian terakhir pembagian ini daerah Sungki. Memang lumayan padat sini, simpang ini. Ada Yon Zikon 12. Sekarang pindah Yon Zikonnya. Nah, ini Sungki. Nah, Sungki Sunan. Sungki, ini Sungki Sunan, Raider, apa Raider ya? Oh, laba-laba antara. Stop di mana nih mereka?
bikin putar balik ya. Pulau Gadung Harir. Kau putar kelas sampai itu ya. Tertabat Mataram. Yang di sini masih ada nasi. Habis ya. Habis nasi ya. Siap kita aja. Tapi kita lewat posisi 2. Balik ya. Ya kan? Enggak tahu, Bang. Posisi 2, balik. Kayaknya sudah berakhir. Sudah berakhir ya? Sudah. Nah, ini sebagai kita hari ini pas sudah mau. Oke. Laju balik. Oh. Jalan virtual, yo. Balik Mataram ini. Habis ya? Siap. Habis ya? Oh, ini berbagi. Oh, masih, ya masih. Tapi abang minta ini dong. Kursi dua. Oke. Kamu beda kita kalau ngusi 2. Nah, kita ngusi 2 becek ini. Oke. Nah, langsung gitu. Supaya muas ke hati-hati dulu galau-galau kita ngusi 2. Baik ngusi 2. Lewat musim 6, musim 4. Jauh aneh. Kaget be lagi ada musim 2 be pas berarti. Si 2. Lewat Lembang je. Nah ini gek di simpang Keramasan. Kalau ke kiri kita ke jalan tol Palembang Mandralayo. Di hari ini, nah ini perbatasan kota ini kalian belum tahu. Nah ini nah. Sama Ganilir, nah itu perusahaan kota. Kalau ke kanan ke Musi Duo. Di sana juga lah sudah ada timbunan buat kantor gubernur. Kantor gubernur kita kayak pindah. Pindah ke Soekarno Hatta, Musi Duo. Kalian tahu tak? Tidak. Tidak tahu ya? Nah, banyak tidak tahu memang. Yang timbunan kemarin itu, banyak timbunan. Iya. Kayak pindah. Pal 7, pal 8 sebutan dong dulu. Oke.
nasinya sudah habis ya, jadi masih ada. Oh, nak dibagi ke mana? Akhir ya. Nah, kalau kiri tol, kanan kita ke kanan, balik ke Musidu, balik ke kota lagi. Oh, ini tertutup nah, eh sayang. Nah, pelang jalan ini kesian kalau wong dari luar kota. Bingung dia kaget. Stop sini, macet. Merah. Ya, bingung dulu deh. Ah, hijau kita. Iya, habis juga, eh. Kita ke kanan, Cek. Nah, ini dia, Cek, eh. Ada flyover, Cek. Ini kalau nak ke tol dari Soekarno Hatta, mudah. Sudah. Nah, ini kiri nih. Kiri sini. Itu tol. Kita ke kanan. Ah, jalannya. Ada pos polisi, alhamdulillah, bawah ini. Ah, Cek, itu lagi kira-kira, Cek. Nah, ini mobil-mobil besar. Lewat sini ya loh, Musi Duo. Rencananya itu nak dibuat jalan lingkar sebenarnya. Memang dibutuhkan yang jalan lingkar. Agar mobil-mobil besar itu jalan lingkar, Cak, di ring road. Kalau di Cak di Jogja, eh. Ring road utara, ring road selatan. Nah, gak tahu kita nih. Sama becak itu jalan lingkar. Supaya mobil-mobil besar tak masuk dalam kota. Kan bahaya itu buat penumpang biasa, buat pengguna jalan motor kan, mobil kecil, kalau banyak mobil besar, sekali mobil besar macet mogok bahaya. So macet jadi terhambat. Nah, itu mungkin kemudahan jalan. Nah, ini jembatan Keramasan. Inilah mobil besar. Keramasan. Tak katik yang banyak sungai Cak Plembang ini. Iyo. Kalau Sumsel. Ini banyak sungai. Mestinya juga perhatian juga transportasi laut. Saluang Tanggo Buntung, ya tak? Kemarin dulu ada bisa air, eh. Saluang Tanggo Buntung nih, dia nak ke 16. Kalau naik ini kan, apa naik mobil ya kan? Si ada juga laut kan, dari sungai kan. Cepat masuk kita. Atau 15 hulu. Nak ke mana misalnya? Satu hulu kan? Misalnya kan satu hulu laut. Ini Romo.
kita masuk. Yo. Nah, ini poligon, Cek. Oke, kita kasih jalan mobil putih. Kalau emak-emak yang nyupir tahu gitu. Di jalan ini harus banyak positive thinking. Jangan kita nak bukan perlombaan di jalan. Ambil suara atau pelangnya. Jadi perlu dievaluasi juga, berbagi itu dievaluasi juga. Kalau dia efektif, jangan juga kan. Dan terus kalau yang dibagi, yang diinjuk tuh jangan pelang Meksiko nak minta 2-3 buloh. Kadang cek itu yang ditemui, bener ya? Kamu kalian cerita tadi kan. Jadi ada cek kadang di orang nak ngembek 2-3. Jangan. Kalau siko cukup jadilah. Kita pikir ke dulur yang lain, cek itu kan. Nah, ya lah, memang beruntung tuh. Panas-panas ini. Nyari duit untuk anak bini ya. Ini rezeki halal insyaallah. Dalam masa sulit ini kita kan budaya gotong royong kan, budaya gotong royong, saling bantu. Apa pelajaran PMP tepo seliro jadi menghidupkan hati dengan berbagi itu menghidupkan hati, wujud syukur juga cerita. Amar Ibnu Toha, kemana Mang Cek? Nak balik kami Cek? Nak balik ke markas yo lagi ini. Kita melok kegiatan dari kawasan S Palembang. Dalam programnya nyes berbagi nasi kotak, 100 nasi kotak buat dulur-dulur yang butuh. Ini kita lihat parmi suara. Nah, kalau nak ke kampus Unsri ke kanan, kalau kamu lalu po. Iyo, kadang lupa ke kanan ini. Kalau nak ke bukit, nah kita nak ke arah Demang. Kita ke kiri, nak ke apa? Siti Khadijah. Milim Wakulu, makasih tayang ini melepas rasa itu. Sama-sama, Cek. Iya. Balik mana suaminya? Nah, padet ah, Palembang lah. Mana lah corona ini? Padet Palembang. Tolak aktivitas juga kan. Mudah-mudahan yang nonton ini dulur-dulur luar Palembang diberikan kesehatan, rezeki lancar, amin. Transmusi sebelah kanan kita nih. Oke. Nah, ini reklame. Song reklame. Nah, itu jalan lah. Insyaallah boleh lah Mang. Dari skuter Bolang. Kerjasama buat bantu-bantu di ketinggalan. Amin. Insyaallah. Ini jalan lebar. Jadi kalau orang luar kota, nyok Palembang ini memang, wih jalannya besar-besar ya bang. Iyo aja gitu. Lurus-lurus jalan kita nih memang. Besar-besar, nah Demang ini memang masuk besar. Nah kalau ada durian ya, gak boleh lagi jalan sini durian. Dia nyewa tanah. Nah ini nah, kalau nak makan durian dia tak boleh di Kuto sekarang ini. Bisa juga di sini nah. Nah Cek dekat SPBU. Nah so, kalau ngajak kawan jauh dari mana dulu, ada banyak juga brand-brand juga di sini besar, makanan cepat saji. Nah, ini dia. Lewat Istana Gubernur,
Agung. Maaf. Nyanyi sih outletnya di mana, Bedek? Kalau nyanyi sih. Ada di Demang. Ada di Demang Lebar Daun ya, selain Demang ya. SMK 2. Di Pai dekat Pempek Candy, terus di Sudirman itu di dekat Pempek Bapak Har. Nah, Bapak Har. Simang Skip. Sikok lagi di mana? Di bandara. Ah, sikok lagi di bandara eh. Iya, iya di ruang tunggu itu eh. Pak Harno Joyo pernah ke situ eh. Siapa artis-artis itu? Barbie apa Barbie Kumalasari. Ah. Oh, Bu Fitri nanti Agustina pernah juga ya? Oh, iya. Innalillahirrojiun, kemarin tuh hari Kamis ya? Ya. Ibunda dari Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda, di mana beliau tuh adik dari almarhum Wali Kota Palembang, Remy Harton, meninggal dunia. Ibundanya yang kemarin. Semoga husnul khotimah almarhum, amin ya rabbal alamin. Nah ini Gereja Agung cek. Nah sekarang tanjak, nah ini yang ada tanjak tuh cek ya. Nah ini lagi tak digalak oleh Pak Gubernur. Nah, itu tanjak jadi tak jadi ciri khas. Kak, sama cak di Lampung tuh, nah, apa namanya kalau di Lampung tuh? Siger eh. Ya? Ah, siger. Yo, ada ciri khas. Jadi budaya kita jangan ditinggal ke. Nah, biar identik. Nah, itu eh siger. Kalau dalam siger sini tanjak gitu tuh. Tanjak tuh nak digalak lagi. Bagus lah. Jadi tiap ya bangunan itu kan bisa apa ciri khas. Jadi wong datang bertanya, kita bisa jelas ke. Karena pasti wong luar kota itu bukan nak ke mall. Benar enggak deh kalau kita luar kota kan? Pasti ke tempat-tempat yang unik. Kita ajak jalan wisata, naik ketek di Sungai Musi, ke Pulau Komaro, ke mana? Ke Al-Qur'an kayu terbesar di dunia itu kan? Di apa? Di Gandus ya. Di Gandus, apa kita ajak ke Taman Purbakala, apa wisata kuliner, nah yang itu yang luar kota tuh. Bukan ke mall, mall dia lebih besar kalau. Ah, itu, mudah-mudahan. Nah, ini nah, Masjid apa Nur Hidayah ini lah besar lagi juga ini lagi benar. Nah, ini rumah sakit Bunda. Mungkin ada yang lahir dari di sini, rumah sakit Bunda ini mungkin. Ini dia cek ya, yang LRT ini banyak, lalu lah ribuan jumlahnya eh. Dari bandara itu muter sini dia memang. Oke. Nah, kita stop di sini, cek. Sini, nah inilah outletnya kalau si Yes. Wah, ini. Wong kita keren series. Kita masuk bentar aja ya. Mungkin tadi berbagi nasi tadi kita meloi. Oh,
Cina ada Ugi di sini. Makan limo ngaturo beduso. Nah dia bohong gitu. Ada anak-anak dulu ya. Di Demang Lebar Daun. Kayaknya sini sudah dari tahun 2009. Cek. Sip. Becek, makasih banyak. Salam buat keluarga gitu galo-galo. Moga be makin sehat, makin banyak rezekinya, pacak balik ke Lembang. Amin. Itu be dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.